Seorang gembong pencuri motor yang terlibat di belasan TKP di Bandar Lampung-Lampung ditangkap polisi pada Minggu malam. Tersangka ditembak kakinya karena berusaha melawan polisi. Udah pakai kendaraan anak saya. Tersangka dengan inisial BS harus menahan sakit saat digelandang ke Mapolsek Sukarame, Bandar Lampung. Tersangka terpaksa ditembak polisi karena berusaha melawan saat akan ditangkap. Diketahui BS merupakan seorang gembong dengan spesialis kendaraan roda 2 dan diduga terlibat dalam sejumlah pencurian motor di Bandar Lampung. Penangkapan ini merupakan hasil pengembangan polisi yang telah lebih dulu menangkap rekannya. Menurut polisi, kawanan ini berjumlah lebih dari 2 orang dan kerap beroperasi pada dini hari. Melakukan perlawanan aktif dengan petugas yang akan menangkap dengan Perkap 01 2009 dengan melalui tahapan kita melakukan tindakan keras tapi terukur. Berapa TKP Pak pelaku ini Pak? Untuk keterangan yang mereka akui bahwa mereka untuk di wilayah Bandar Lampung ada 11 TKP, namun demikian ini masih kami dalami lagi. Dari para tersangka, polisi menyita belasan kunci T dan 3 motor hasil curian mereka. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk memburu teman-teman tersangka yang masih buron. Ari Susanto melaporkan dari Bandar Lampung, Lampung.